Hi, my name is... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua guys ya. Oke, di video kali ini gue bakalan bakalan ngasih tahu pada kalian tutorial cara mengembalikan akun Free Fire part 2 nya guys. Karena part 1 nya itu banyak yang tidak ngerti, dan banyak pula komentar-komentar yang masuk kepada saya, baik lewat komentar YouTube maupun komentar IG, Facebook, dan parahnya lagi ada yang ngechat saya lewat WA minta tolong ke saya. Kadang ada banyak lah. Nah, di situ saya juga berpikiran, duh kasihannya sekali ya guys ya, kalian yang telah dihack akunnya. Makanya guys, jika kalian men-skip-skip video ini, maka kalian tidak akan tahu, tidak akan paham, dan tidak akan mengerti. Maka otomatis saya tidak akan membantu kalian ya guys ya. Oke, kita lanjut saja ke videonya langsung, jangan banyak bacot. So, alangkah baiknya bagi kalian jika belum subscribe ke channel ini, maka subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan pemberitahuan dari yang video kemarin, saya sudah ingatkan kepada kalian untuk jangan pernah mengeklik link-link yang pernah yang ada di Facebook ya guys ya. Jika kalian mengeklik salah satu link tersebut, maka kalian akan dialihkan ke Facebook, ke formulir palsu dengan abad, dengan penipuan DJ Alok gratis, Diamond 6000 gratis, motor Ferrari gratis, apapun itu. Oke. Pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah yaitu untuk meminta bantu kepada teman-teman kalian. Contohnya seperti ini ya guys ya. Saya di sini menggunakan akun email teman saya. Bentar ya. Saya sudah ya. Terus kalian ceritanya kayak gini. Jika kalian punya teman, maka yang pernah kalian chat siapa? Atau kalian juga bisa membuka Facebook lain atau mendaftar akun lain. Terus kalian cari nama Facebook yang dihack, Facebook kalian yang dihack sama orang lain. Contohnya di sini saya mencari Mirza Hakim. Tunggu ya guys ya. Ya kan, Mirza Hakim. Kebetulan akun Mirza Hakim saya lupa ya guys ya. Saya akan mencobanya di sini, Mirza Hakim. Oh, ini sudah mengikuti ya guys ya. Kita klik aja. Lalu kalian itu klik like, ah bukan lainnya. Gimana ya? Oh ya. Kemudian kalian klik foto profilnya, tekan. Lalu kalian salin URL. Kita lihat dulu. Betul, salin URL. Terus kalian keluar. By the way, kalian harus membuka Facebook di Chrome, jangan di Facebook Dev. Dan ini hapus dulu info loginnya sama semuanya ya guys, biar tidak ke MDR Venom nantinya. Lalu kalian klik di sini yang disalin tadi. Terus kalian pilih ID-nya. Ingat, ID-nya itu ya ID-nya ini 1000 yang ID sama dengan itu kan ada tulisan tadi ya guys ya. Nanti ID-nya kita dari sini ke sini hapus, itu tidak diperlukan. Lalu kalian sandi yang pernah kalian pakai sebelumnya, atau kita abal-abalan dulu sandinya ya. Kita intinya sandi yang pernah kalian pakai, sandinya. Ingat, ini tidak untuk mengambil akun lain, karena akun tidak bisa ya kalian ya. Terus kalian pulih, kalau keluar seperti ini kalian pulihkan akun. Nah, tidak punya akses ke sini lagi, kalian klik tidak punya akses ke sini lagi paling bawah. Terus apa ini, perlu bantuan akses email? Jika anda lupa tersendi, langsung pencet tidak punya akses lagi. Terus kalian pelajari selengkapnya. Jika di sini tidak ada, maka tulis di retas. Nah, di sini akun Facebook saya diretas dan digunakan untuk melakukan pembelian di aplikasi. Terus kalian
Jika merasa bahwa akun Anda diambil alih oleh orang lain, kalian bisa bantu mengamankannya. Nah, itu kan ada tuh tulisan biru di bawah. Kalian klik aja mengamankannya. Sepertinya akun Facebook saya diretas atau seorang telah menggunakan tanpa izin. Mengunjungi halaman ini. Ini kan ada tulisan mengunjungi halaman ini. Kalian klik aja. Terus, jika Anda percaya akun Anda telah dibobol, langsung kalian jangan banyak pikir lagi. Kalian pencet akun saya dibobol ya guys ya. Nah, di sini kita masuk ke halaman yang tadi, tapi ini beda guys ya. Baca lagi di atas untuk kembali ke akun Anda, masukkan kertas yang di chat ini atau sandi lama yang jika mengetahuinya. Jika menurut Anda akun Anda tidak dibajak, maka Anda dapat berdasarkan proses ini. Kita salin lagi ID yang kita copy tadi ya guys ya. Dan ingat guys, ini sandinya yang pernah kalian ingat. Yang pernah kalian ingat. Halaman ini, jika Anda mengutarakan keamanan akun Anda, kami dapat membantu. Pertama-tama dapatkan Anda menceritakan apa yang terjadi. Oh, pilih satu, oke. Saya menemukan akun yang menggunakan. Terus kalian untuk membantu mengamankan akun. Ini kalau kalian pengen merubah sandi, kalian bisa langsung klik sandi di sini, sandi baru ya guys ya. Kalian bisa langsung ke Facebook kalian. Dan semoga Facebook kalian aman dan terpercaya. Aman terpercaya. Emang jual beli, cuk.